Dia kena hujung ke berita. Stentex Commercial bergulai dengan Serikat Kontraktor Ketuba, Bas Sarawak Homebuild Network Consortium Sendirian Berhad berjadi ke sistem gadget rumah pintar ke boleh dipasang buat 652 unit rumah di Semariang Avenue di Jalan Sultan Tengah Petrojaya. Chairman Center of Technical Excellence Sarawak, Stentex, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Morsidi Abdul Ghani Mada, projek itu keterubahnya Bas Sarawak pihak megak di Malaysia. Kuya tahu hasil kerjasama antara Stentex dengan Serikat Kontraktor ngagak rumah, dia kena nempat rumah pintar lebih lagi Bas Sarawak dengan ngamat ke juluk perintah Sarawaknya di negeri maju mengenai tahun 2030. Bertanggungjawab untuk memperkasa dan untuk menyokong polisi ataupun program kerjaan dalam membangunkan ekonomi digital. Dan ekonomi digital ini adalah berteraskan kepada teknologi, dan hari ini kita menggunakan teknologi smart home untuk memperkenalkan sistem yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat di Sarawak. Yang madah munyinya pengudah ngemata ke pengawatnya yang sempekat pemeri ati MOU antara Stentex Commercial ngau Hornbill Network Consortium Sendirian Berhad kemari. Perbangunnya menijam besar Stentex Commercial Sahrin Yusri Mada bisi 90 unit rumah barengat keteruba digagak Hornbill Network Consortium Sendirian Berhad di Semariang Avenue dekat ngasai ke penyamai ngena konsep teknologi digital tingena voice command tau ke pesan sada nyawa. Ku ia dekat berandau terus ngau gadget atik disambung ngau internet serta dekat dipasang buat semua rumah ke digagak kontraktornya berengkah November tu ila. Udahnya 562 unit rumah dekat dipasang ngau renggat ngau ke nangkan kenya. Sistem smart home ataupun smart devices yang kita pasang, install ataupun kita bekalkan, dia merupakan sistem yang boleh di plug and play. Jadi kalaulah rumah tu rumah lama, jadi dia ingin menggunakan smart home, memang boleh sangat because dia merupakan smart devices yang boleh digunakan secara plug and play. Jadi takutnya akan datang ke rumah mereka, akan memasang plug and play tersebut, smart devices tersebut secara plug and play. But the only thing, kalau mereka ada plug and play tersebut, smart devices tersebut yang boleh dipasang plug and play tadi, tapi mereka kena mempunyai program untuk integrate the smart devices to each other. Jadi siapa yang akan integrate ni, Stentex Commercial, kami akan turun untuk kita integrasikan devices ataupun satu kolaborasi pertama dengan sebuah pemaju perumahan, sebuah syarikat pemaju perumahan. Jadi untuk makluman, memang kita sedang mencari rakan strategik lain. Contohnya, bukan pemaju perumahan, housing developer sahaja, tetapi kita juga mencari pejabat-pejabat kerajaan. Ingin bekerjasama kepada kerajaan, dengan agensi-agensi kerajaan ataupun organisasi usahasi lainlah di rumah-rumah kedai mereka untuk kita pasang. Nak kata dulu edisi malam boleh aku Sima Tawil. Berita kasih lagi tahu daripada dengan semua laman media UKAS yang kau membuat portal ukas.sarawak.gov.my hingga UKAS channel di YouTube. Selamat malam. Thank you.